Jadi Zaz ini sebenarnya nggak banyak hero mage yang bisa solo lane, walaupun sekarang ini banyak pro player dan meta-meta dan teman-teman juga kita pada saat bermain banyak juga hero-hero mage yang dipakai untuk solo lane, tapi sebenarnya mage sendiri itu adalah hero-hero yang durability-nya minim. Tapi lain dengan Zaz, dia bisa umpet jadi Johnny ya. Bisa melakukan push dengan cukup baik, apalagi di sini di cover dengan banyak sekali hero-hero support dan tank yang cukup tanky dengan darah yang tebal, yaitu Hylos. Ini siap sendiri dan inilah dia game yang pertama antara RRQ Zena melawan Pikitron Bravo. Gimana udah mulai bergerak satu sama lain, Liam pakai Franco dan kembalinya Teris dan juga Billy udah pakai Zaz. Udah mulai sama-sama ini skin yang paling baru ya. Skin mahal sedih. Oh, tapi menariknya di sini ternyata Link tidak diberi blue buff, malah di sini dia hanya mengambil red buff dan blue buff di sini akan diberikan kepada tentu saja kepada Link. Jadi Link dapat dua langsung sigap ya, dari atas ke bawah. Luar biasa. Tentu aja kalau Link nggak pakai blue buff, makanya susah sih buat dia nge-spam lompat naik turun. Tapi Rev memakan damage begitu besar, alarm bomb pun ke arah Rev dan Luke Aaron burst blood. Kayaknya nggak bisa kabur kemana-mana, apalagi dia baru level 1, teman-teman yang mau nyelamatin juga tidak bisa. First kill, first blood untuk RRQ Zena. Itu hook dari datang entah dari mana ya, mengejutkan sekali. Hingga seekor burung harus terpick off di early game ini. Iya, tambahan gold yang sangat banyak tentunya untuk RRQ Zena. Dan diharap bottom lane Rev harus menahan begitu banyak. Begitu berapa yang bergerak langsung, Rev dalam bahaya. Mereka untuk menahan, tapi sayangnya ditumbangkan juga. Walaupun ada inhibitor yang melindungi, turret yang melindunginya, tapi ternyata tidak cukup. Wow, di sini Rezul harus mundur, tapi tadi reverse time-nya pas banget. Dan tentu saja di situ Terisla nggak bisa menahan ya damage yang besar dari 4 hero sekaligus dikeroyok habis-habisan. Dan sekarang ada langsung perputaran dari arah Binx dan Lion. Apakah akan langsung menuju ke bottom lane untuk ngegeng yang namanya Zaz ini, Bapak Zaz? Bapak Zaz, apakah sehat-sehat saja di bawah? Harus terpick off oleh Rocket. Inisiasi yang bagus sekali sepertinya itu. Abyssal Arrow-nya connect dan Sky berhasil menghindari Abyssal Arrow dan reverse time berusaha untuk menarik mundur seorang Liam. Belum ada yang terpick up lagi dengan skor sementara 2-1 untuk RRQ Zena. Lagi dan lagi kali ini mulai bergerak pula, berotasi satu sama lain. Kira bottom lane-nya dan Liam ini yang menjadi misteri bagi Pikitron Bravo. Gimana caranya mereka menghindari dua skill yang tarik dan yang satu nge-stun. Abisnya ya. Tapi kita balik lagi nih ke dalam game-nya. Redboy memilih untuk kabur dengan time turn. Itu sudah dikeluarkan. Wow, karpet. Juga dikeluarkan, tapi Abyssal Arrow-nya masih bisa dihindari oleh Redboy. Gagal untuk melakukan pickle. Dari belakang Liam pun datang. Iron Sun dikeluarkan. Buruk sekali untuk seorang Sky, dia sudah dua kali ke pick off di early game ini. Tapi Wynas berusaha untuk mengamankan blue buff-nya. Apakah bisa dikontes dengan Rev? Begitu saja diusir dan blue buff didapatkan oleh seorang Binx. Wow. Yes, ini permainan agresif dari RRQ Zena. Terus-terusan menghantui Pikitron Bravo. Dia dapat temenin di arah jungle-nya. Dan sekarang RRQ Zena mereka cari poin, cari net worth dari turtle yang ada. Bukan saat yang baik karena dia harus menunggu di sini Link posisinya sampai blue buff yang berikutnya muncul kembali, karena kali ini dia harus bermain hati-hati ataukah sekarang dia akan mencuri blue buff yang dimiliki oleh RRQ Zena. Itu baru muncul aja di situ ya. Maukah diambil, dicolek, tidak? Mau nyolong sendirian tentu berbahaya, tapi Yami bersama dengan Wynas coba untuk melakukan di barat bottom lane. Sudah terjadi peperangan. Binx sudah mengeluarkan crossbow of tanknya, tapi belum ada satupun yang tumbang di arah bottom lane. Cukup kuat dari Razeboy dan juga Ace. Sementara di atas Tempelope sudah dikeluarkan dan langsung saja Franco terpick off. Billy langsung dikejar oleh Wynas, tapi masih bisa menyelamatkan diri. Wynas tentunya memiliki pergerakan yang agak terbatas kali ini. Seandainya dia tadi punya blue buff, mungkin bisa dikejar dan langsung dihabisi ya. Tapi dia tahu bahwa dia harus membatasi diri dan hawa nafsu ini. Gak boleh, karena gak ada blue buff juga. Dan Tempelope-nya mengenai dua hero langsung. Dibabat habis-habisan, tapi ini dia para bottom lane-nya. Pikitron Bravo mereka setelah berhasil menghindari pick off dari Zena, mereka mengamankan turret di arah bottom lane. Ya, Johnny sudah mulai dikeluarkan untuk laning saja di arah mid lane. Dan bagus sekali di sini Johnny sudah, kok Johnny sih namanya? Eh, ya kan? Itu loh yang adiknya kecil namanya Johnny. Ya, sudah melakukan
tukar posisi laningnya yang dari tadi sudah menghancurkan posisi outer turret bagian bottom. Sekarang harus pindah ke arah top lane dan Billy sekarang disiksa begitu saja oleh bagus sekali reverse time tadi yang dilakukan oleh Sky, melakukan inisiasi serangan sehingga bisa langsung dihabisi oleh dan tap cobra dikeluarkan untuk Wainas untuk kabur saja, masih bisa selamat. Apa kalian berhasil mengejar seorang yang tidak punya blue buff, harus melarikan diri, akhirnya tumbang juga. Sedangkan di sisi mid lane, Resboika berhasil menumbangkan seorang. Oh tidak, ternyata Bings yang harus tumbang. Tidak. Ada pertukaran kedua core kali ini. 4 untuk 4 poin killnya, tapi Rev berusaha sekuat tenaga menahan temennya. Udah kehilangan turret, tapi masih ingin nge-threat di rapat temennya sedikit lagi sebenarnya. Tapi digangguin. Diseret-seret. Dikeroyok bertiga. Itu yang namanya tank, kenapa sendirian di situ? Bapaknya tidak ada core yang ngerjain. Iya, sebagai mungkin pengalihan isu karena Rev di rapat temennya berfokus untuk mengamankan turret di arah bottom lane, mengganggu untuk mengamankan buff, tapi sayangnya RRQ Senna nggak ada follow up-nya, malahan di sini Liam cuma setor nyawa. Bener banget, dan di sini kalau kita lihat dari pertumbuhan gold dan itemnya, tim dari Bigetron Bravo secara keseluruhan ini hampir rata memimpin ya. Dan di sini lihat Link-nya dan Johet udah cukup kaya. Tajir. Ya sebenarnya agak berimbang, tapi sedikit lebih menguntungkan di sisi Bravo. Tapi Bloodbath dikeluarkan kepada Resboy, bukan sasaran yang tepat. Liam pun tumbang. Resboy kali ini cukup berani maju ke arah depan, karena ada time jurni nih dari arah Sky, dan Johnny-nya udah dikeluarin peliharannya yang kata Amanda namanya Johnny ya, di akte Johnny namanya. Tapi ya bisa lerau mengenai seorang Resboy. Resboy yang masih bisa bertahan, darahnya cukup tebal, dan turret pun diamankan oleh Bigetron Bravo. Bagus banget, dan langsung inisiasi ke arah turtle yang keberapa kali ini, kedua ya, langsung diinisiasi. Bagus banget pergerakan dari Bigetron, karena di samping dia punya seorang Zaz yang bisa push sangat cepat di sisi top dan bottom. Sekarang di sisi mid lane pun RRQ Senna harus kehilangan vision terbesarnya. Ini merupakan PR banget karena vision dari RRQ Senna semakin sempit, pergerakannya juga semakin terbatas. Tapi untungnya mereka masih punya Selena untuk nanam Abyssal Trap di mana-mana sehingga masih membantu membuka vision. Why not? Langsung menginisiasi serangan ke arah Rave. Apakah Rave masih bisa bertahan dengan badannya yang tanky? Penalty zone diikuti dengan adanya Abyssal Arrow dari Rocket di arah belakang. Tapi sayangnya Rave tidak bisa bertahan, dan Why not? Masih bisa kabur, masih bisa selamat. Resboy pun ikut melipir, ikut-ikutan kabur, dan sayang sekali apa yang dilakukan Rev nggak bisa di follow up, terlalu jauh, terlalu cepat dia tumbang. Tapi tapi ada hook, Iron Hook mengenai Sky, mengeluarkan langsung aja dengan time jurinya untuk menyelamatkan dirinya. Kalau diperhatikan dari tadi, Franco ini si Liam sering banget dapat Sky ya. Iya. Di sini harus lumayan berhati-hati. Ada sesuatu dari mereka berdua. Jadi dia Bloodbath dicampur dengan Abyssal Arrow langsung semuanya dari yam. Wow, sayang banget harus terkeroyok di situ. Terkeroyok oleh 4 hero yang terkeroyok. Yes. Yam. Udah bikin belum kamu? Yami. IO-nya ya. Tapi ya ini kita lihat juga sudah mulai bergerak dari Bigetron Bravo ke arah top lane. Melakukan push lane, memberikan pressure terhadap Rave. Dan arah mid lane yang akan di defense oleh tim Bigetron Bravo, karena rotasinya sudah terlihat Why Not. Tanpa Soul Blade, hanya untuk kembali aja dari peperangan yang ada. Wow. Sementara di arah mid lane masih terjadi perperangan, berusaha mempikok salah satu hero Sky, mengeluarkan time journey-nya tapi berhasil ditumbangkan oleh seorang One, dan Resboy terlempar oleh Jektor yang dikeluarkan oleh Yami. Masih belum ada hero yang terpick off lagi, tapi di sisi top lane Rave berhasil mengamankan beberapa turret, dan kita lihat swing goldnya saat ini dipimpin oleh Bigetron Bravo. Walaupun jumlah kill cukup seimbang dan jumlah gold juga seimbang sebenarnya. Ini udah ke titik tengah sih, iya, jadi naik turun tengah. Naik lagi. Dari segi network terlihat bahwa ini nggak stabil untuk kedua tim, semuanya naik turun, nggak begitu baik posisinya bagi keduanya dari inisiasi. Kalau Iron Hook-nya bisa kena atau bisa lerau-nya, tentu ini akan menjadi Q yang baik untuk Arizona.
memasuki pertarungan. Tapi kalau Begitu Bravo terus-terusan bisa menghindarinya, cukup sulit untuk RRQ Sona masuk ke dalam pertempuran. Dan bisa Rao connect terhadap Raceboy, ditambah dengan Iron Hook. Tapi begitu tebal, Raceboy masih bisa menahan diri. Raceboy tumbang, Skypun iya. Tank Juni gak bisa menyelamatkan Bigetron Bravo dari gempuran RRQ Sona. Wow, luar biasa banget. Dan di sini walaupun Winans melihat timnya dikeroyok ya, tapi dia tetap hati-hati, dia nggak mau terlalu terburu-buru. Karena dia tahu kalau misalnya dia salah masuk pada saat itu juga bisa ikut terpick off. Jadi di sini yang tadi kondisinya sebenarnya Bigetron Bravo agak memimpin, sekarang mulai perlahan-perlahan kita lihat mulai imbang ya. Mulai imbang dan pertarungan cukup sengit dari RRQ Sona dan Bigetron Bravo. Betul, naik turun dari network, kelihatan bahwa keduanya maksimal sih. Winans sudah ngedapetin level 13, Bing-nya udah ngedapetin level 14. Begitu dimanjakan, begitu nyaman untuk Bing. Apalagi tadi juga crossbow of tank-nya tepat banget. Awal-awal langsung pecah. Dan Liam serta Rocket ini adalah kombinasi yang sangat mematikan. Nih, Abyssal Arrow, Iron Hook, langsung semuanya badung tas, dung tas, dus. Masuk semua. Itu tadi dapat stun-nya pas banget ya. Dia di stun karena di sini dari sisi RRQ Sona dia juga punya banyak hero stun sebenarnya. Enggak cuma Selena aja, tapi ada skill-skill dari Billy juga yang bisa ngebantu. Dan wow, di sini Raceboy menerima banyak ini dan Petway sudah dikeluarkan, tapi bisa ditarik oleh hook yang dikeluarkan oleh Franco. Apakah akan hero dipick off dan harus terpick off? Johnny terpaksa harus memberikan damage kepada seorang Miss dan masih bisa kabur, dan akhirnya dia selamat juga. Luar biasa sekali damage yang diberikan oleh A dan Pat dikeluarkan. Tempest Oblade masih bisa memberikan damage. Wow, terpick off oleh Selena. Time Journey dikeluarkan tapi tidak membantu siapapun, dan terpaksa Selena harus terpick off juga. Iya, ini pertukaran 2 untuk 2. Core sama-sama juga harus ditumbangkan. Rocket pun ikut-ikutan tumbang. Jadi ini begitu sulit pula ketika dari Johnny-nya udah bisa kabur, udah bisa memberikan damage sebesar ini. Mereka berperang di area yang sangat kecil. Mau kabur pakai flicker pun Bings nggak bisa. Udah padahal udah pakai flicker loh, tapi A pun juga masih bisa belum pat dan Sebenarnya di sini kalau kita lihat dari posisi goldnya, One sudah lumayan memimpin ya dengan 8.600 gold, sementara Link di sini masih 7.100. Cuman masalahnya One di sini harus benar-benar hati-hati dengan pergerakan dari seorang A, karena A bisa langsung aja ngirim Johnny ke bagian belakang dan itu akan mengganggu banget pergerakan dari Binks, dan terpaksa dia harus mundur sehingga barrier depannya itu tidak bisa dapat damage gitu, sehingga memkoit juga. Jadi formasinya kacau balau dan Bigetron Bravo kali ini udah mulai gerak-gerak. Informasi udah tahu posisi di mana Bigetron Bravo berada. Teman-teman dari BTR pun udah mulai bergerak dari area jungle menuju ke arah mid lane, menunjukkan rupa mereka. Tapi ada Basal Arrow mengenai Yami lagi, dan satu combo-bombo dari Rocket bersama dengan Rave pun menumbangkan Yami. Tapi RRQ Sona nggak berhenti di situ, mengganggu buff yang ada. Buff milik Bigetron Bravo pun hilang, dicolong oleh Bing. Oh, connect, terstun, tidak ada time journey. Tapi masih bisa selamat, tidak ada hero yang terpick off. Johnny dikeluarkan hanya untuk menahan serangan dari RRQ Sona dan mulai pergerakan ke arah top lane. Karena dilihat di situ Link enak banget ya, kamu sendirian ya di situ ya. Oh, Tempest Oblade dikeluarkan untuk kabur aja. Betul, tapi kali ini buff yang akan menjadi rebutan dari keduanya, RRQ Sona. Wow, wow, berhasil nyolong. Pas ya. Pas banget. Bings. Dan di sini Rave-nya di arah bottom lane harus bertemu dengan Winans dengan blue buff-nya. Masih lagi blue buff Rave-nya kabur-kabur dan melihat Yami sudah berada di area tengah, sudah berada di area belakang. Dan langsung ada penalty zone, penalty zone-nya dem berkenai dua hero. Tapi teman-temannya di mana? Liam-nya sudah hadir. Masih nyoba kalian gigit aja Liam, jalan aja. Tadi ada apa hook lewat kemana ya Liam-nya? Aduh, udah di stun ya, tapi it's fine. Ini RRQ Sona cuma nakut-nakutin aja. Hook-hook terus-terusan, mancing mania, mantap. Iya, wow. Tadi sebenarnya untung Yami-nya nggak berhasil terpick off ya. Karena mungkin tadi Winans mau maju juga takut gitu. Gimana nanti kalau bisa lerok, ditambah lagi dengan Iron Hook. Tapi lagi dan lagi, ini adalah tembok dari Bigetron Bravo yang mereka dapatkan. Raceboy terus-terusan memakan Abyssal Arrow ditambah Iron Hook yang diberikan oleh RRQ Sona. Bener banget, dan sekarang sudah ada Lord. Apakah langsung dicolek-colek oleh seorang Liam? Apakah hanya mancing-mancing saja?
Padahal bukan sabun colek ya. Geli tahu dicolek-colek. Oh iya. Kamu tuh mau ke aku atau enggak sih? PHP doang. Jadi kapok ya di satu doang. Hey, tapi ini semua arah kisahnya nama menuju ke arah top lane. Mencoba untuk defense dikit on Bravo. Dengan reverse time, Billy masih bisa diselamatkan. Joni udah muncul, Race Boy pun memilih untuk mundur karena kali ini gak ada Glorious Pathway. Arah kisahnya bisa kabur dengan cepat revnya. Dia langsung diicek aja ke arah belakang, terlalu polos. Recall di sembarang tempat mengakibatkan seorang anak dilempar ke arah belakang. Wah, luar biasa banget mereka di sini. Ayo, Gatron Bravo benar-benar nunggu momen ya. Jadi pada saat tadi Arak Kisuna melakukan serangan di arah top lane, mereka hanya melakukan defense. Mereka tahu bahwa mereka harus menunggu seorang Wynats yang masih membunuh blue buff di arah bottom. Jadi setelah Wynats-nya selesai, langsung saja Ejector tadi berusaha untuk menginisiasi serangan walaupun belum ada hero yang terpekok. Sementara di arah mid lane, hero terkena stun dan Hylos pun immortalnya harus pecah di stun dikeluarkan ke arah Billy, dan Race Boy masih bisa selamatkan dengan time journey. Billy masih berusaha untuk mengejar ke arah Race Boy yang sekarang darahnya dan akhirnya terhekop juga oleh seorang. Tapi ngomong-ngomong itu Yami kayak udah gak peduli sama teman-temannya. Akhirnya dia peduli muncul karena depan nih. Jakob dikeluarkan nih, misil pun iya. Damage-nya begitu besar. Wynasnya tumbang. Billy menuju ke arah depan. Johnny-nya sudah hilang. Bahkan RRQ gak kehilangan satu hero pun. Ei menghindari sebuah misal arrow. Tapi dari teman-teman RRQ Sayana, tiga hero mengarah ke arahnya. Yami yang tadinya mau recall gak jadi. Sekarang kabur-kaburan aja. Dia lebih memilih jalur darat. Merupakan perburangan yang bagus sekali dari Argisena sekarang. Sempet-sempetnya farming ya. Iya. Namanya duit, Bu. Oh iya ya. Iya ya. Hidup kerat. Iya, langsung aja inisiasi ke arah Lord saat yang tepat karena ada 4 hero yang sudah tumbang dari Bigetron Bravo. Tadi benar-benar bagus banget warnya dari arah Kyusena ya. Selenanya pun tuh walaupun dia datang belakangan tapi dia Abyssal Arrow-nya connect gitu sehingga terjadi war yang sangat rumit di sana, terapruk-apruk. Dan roket pun berhasil memberikan sumbangsi yang sangat berarti dengan Abyssal Arrow dan Abyssal Trap-nya tadi, luar biasa banget. Yes, cukup manis dari arah sana pertarungannya, mereka seperti siap gitu. Bravo kayak, kita maju gak ya? Atau kita mundur ya? Dan maju-mundur yang kurang baik dari bagian Bravo mengakibatkan mereka kehilangan Lord yang akan bergerak ke arah mid lane. Race Boy berada di lini depan, digeret lagi blue buff milik bagian Bravo, dicolong lagi. Binks mendapatkan blue buff-nya. Dan walaupun itu hasil curian, tetap saja itu adalah blue buff. Iya, nggak ada halal nggak halal ya. Iya. Wow, roket di sini habis arrow-nya connect terus. Tara, damage-nya sudah terjadi, penalti sudah dikeluarkan dan Lord pun langsung ini saja ke arah mid. Dilemparkan ejector ke arah rep, tapi masih bisa selamat. Dan apakah ini akan menjadi booster akhir dari tim RRQ Sena? Menuju dengan Lord yang hancur, belum hancur, masih bisa bertahan di arah belakang. Di-eject lagi roket ke arah belakang, masih bisa ngesot ke arah depan. Tapi why not? Ada better tahan Keon membuat why not gagal untuk menyelesaikan roket. Malah why not yang ditumbangkan. Tiga hero melawan dua hero kali apakah ini. Apakah bisa langsung di-end minionnya? Bisa nggak itu dihancurin? Masih bisa ditahan dan terpaksa harus mundur. Liam seorang diri, satu-satunya hero yang bertahan dari tim RRQ Sena terpaksa harus menarik serangan. Apakah masih mau? Mau ngapain, Liam? Di situ iya. Ada dua ya, ada Sky dan juga ada bahkan Race Boy juga akan muncul dalam hitungan detik. Terlalu berbahaya tentunya. Liam memilih untuk ngejagain atau ngapel ke arah red buff. Iya, tapi ada super minion yang sekarang berusaha untuk mengkerikiti base dari Bigetron Bravo. Untungnya sekarang masih ada hero-hero yang mampu menahan dan berusaha untuk memajukan minion untuk push lane supaya super minion tidak berhasil menyentuh base dari Bigetron Bravo. Benar, mencoba untuk melakukan push kali ini Bigetron Bravo nggak mau tinggal diam setelah dicolong lagi. Udah cuma gitu gangguin doang. Liam sabar dikit gitu. Liamnya sekarang blinker kabur mencoba untuk menggocek ke kanan ke kiri dan udah ada follow up dari RRQ Sena ke arah belakang. Revnya datang bersama dengan roket tapi terlalu berbahaya. Liam harus tertekan walaupun masih ada immortality. Apakah dia bisa? Tidak akan bisa. Begitu banyak damage begitu Bravo menggempur. Revnya udah gak ada apapun, udah gak punya immortality penalty zone. Belum dikeluarkan, masih bisa bertahan dan inilah dia RRQ Sena kehilangan Liam. Ya itu jahil membawa celaka ya. Azab ya, seorang azab seorang Liam, seorang anak kecil yang menarik red buff. Iya, apakah sekarang Race Boy berhasil melakukan pathway ke arah Selena? Billy yang terus saja ditarik dengan reverse time. Race Boy berusaha untuk menahan damage dan ejector pun dikeluarkan ke arah Binks tapi masih bisa mundur dan Temple Open dikeluarkan dan untuk mengejar seorang Binks masih bisa mundur walaupun digait oleh reverse time. Di sini Ray berusaha untuk mengeluarkan
sampai langsung tapi tidak berhasil dan langsung dibabat habis oleh tim Big Retron. Bravo tersisa Liam saja. Ya belum kayaknya dia belum berhasil untuk memecahkan weakness point dari Bing sehingga nggak bisa ngeluarin ultimate. RRQ Zena kehilangan begitu banyak, 4 hero disapu bersih oleh Big Retron. Bravo ini menjadi sebuah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan inhibitor, at least satu inhibitor bakal mereka dapatkan karena kali ini turret kedua sudah mulai difokuskan menunggu minion lagi untuk berjalan ke arah mereka dan seharusnya ini turret akan langsung dihancurkan, tambah satu lagi di arah mid lane, terus mereka akan pulang. Let's go. Oke, satu kali tarik tidak ada yang bisa tertarik. River Slam menghancurkan seorang Liam dan terpaksa harus digedebukin itu yang namanya Yami, tapi dilempar saja begitu seorang Liam dan harus terpick off lagi ke seorang Liam. Oh, masih bisa selamat atau tidak? Ada River Slam di sebelah rambu. Apo mendapatkan point kill-nya tapi dari belakang Billy mencoba untuk membalaskan kematian dari Liam sebagai teman yang baik, tapi rupanya Big Retron Bravo setelah mendapatkan satu inhibitor, mereka pulang aja. Sesuai yang aku bayangkan bahwa timingnya mereka hanya bisa untuk ngedapetin satu inhibitor. Karena beberapa detik, kayak sisa 20-30 detik itu bisa banget RRQ Zena untuk fight balik. Dan ini adalah momen dimana sebenarnya kayak sayang banget ya RRQ Zena dari Binx-nya. Weakness point-nya belum pecah, masih mencoba untuk menunggu ultimate, time journey, tepat sekali di pop up. Bener banget, dan itu sebenarnya Binx-nya tadi udah kena reverse time dari Digi, tapi nggak langsung di follow up damage dengan si Why Not-nya, tapi it's okay. Mereka semua tumbang dan sisa Liam aja tadi. Nah, yang sebenarnya juga gara-gara udah kecolong di awal sih, jadi gak bisa ikut fight dan red buff. Dicolong, balas dicolong. Big Retron Bravo, mereka mendendam sepertinya. Iya bener banget, dan sekarang nampaknya di sini A berusaha untuk mendorong turret yang ada di sisi bottom lane. Oh tidak, ternyata Why Not di sini. Karena mereka harus berupaya untuk mendorong para minion ini maju, sehingga mereka mungkin bisa punya kesempatan yang cukup baik juga untuk inisiasi ke arah Lord. Tapi nampaknya agak sedikit susah ya, karena di sini RRQ Zena masih punya beberapa outer turret di bagian top dan di bottom lane. Sementara di arah top, Johet apakah bisa dikeroyok dengan Billy dan Trace? Masih bisa kabur, ejector dikeluarkan untuk menyerang seorang Billy, dan Billy masih bisa keluar dan penalty zone juga dikeluarkan, tapi tidak meng-pick off siapapun. Yep, langsung flicker kabur saja, tapi ada yang terhadap Why Not One aja, masih bisa selamat. Rave-nya dalam bahaya, teman-teman di arah belakang berfokus kepada tank milik Big Retron Bravo. Setelah satu untuk satu pertukaran yang sangat baik bagi keduanya, ketika RRQ Zena begitu berfokus terhadap Race Boy, tentu itu memberikan waktu yang sangat besar Big Retron Bravo untuk melakukan pick off terhadap hero lainnya. Banyak banget resource kill yang dapat, tapi lu Liam? Iya, dia tadi terpick off di atas sendirian, itu luar biasa banget. Ada hatinya patah dari Liam. Iya, dia terkena efek pengurangan darah atau bagaimana. Ini Why Not, gak ada Why Not tentu enak banget buat RRQ Zena, tapi masih ada banyak sekali yang bisa membuat mereka. Wow, langsung di push, langsung straight push. Apakah bisa langsung di end oleh tim RRQ Zena? Apakah ini terburu-buru atau melupakan langkah yang tepat? Tapi Binx dari belakang terus saja menghancurkan turret, walaupun harus ditumbangkan dengan Johnny. Rave-nya pecah immortality-nya, Billy-nya juga kehilangan immortality dan langsung dibalang ke arah belakang. Penalty zone gak bisa menyelamatkan dirinya. Rave-nya tertumbangkan membuat RRQ Zena dipukul mundur lagi oleh Big Retron Bravo. Kayaknya mereka udah gemes banget tadi ya, udah hajar aja aku ke base pokoknya udah gitu. Bener, aku gemes juga. Semuanya udah hampir full item, udah maksimum item, udah maksimum level. Dari link-nya udah kritikalnya udah ada. Dari ini Selena juga udah punya NOD. Padahal bahkan mungkin damage dari Selena sekarang yang tadinya kita tahu support pun sekarang udah sakit. Sakit banget ini udah. Ini kibinter terangkian biar ngebait juga bisa. Yes. Wow, apakah sekarang langsung ada inisiasi ke arah Lord? Di sini banyak sekali hero dari tim Big Retron Bravo sudah melakukan inisiasi serangan dan pathway pun dikeluarkan untuk memecahkan Immortal yang dimiliki oleh Liam. Sementara di bawah, Binx dikejar terus-menerus oleh Race Boy. Tidak ada tambahan damage dan Temple Obey dikeluarkan untuk membunuh seorang Rocket. Apakah berhasil ditumbangkan dan killing spree. Time journey-nya langsung dikeluarin. Apa sih Sky? Tumbang. Big Retron Bravo kebuka banget lebar untuk mengamankan Lord Yamadago ini. Dan sih, RRQ Zena porak-poranda setelah satu persatu di pick off. Dan ketika mereka ingin melakukan balasan, ada time journey minionnya. Tapi jalan, di atas tuh hati-hati ya. Gak begitu baik, sudah aja langsung dikejar dengan Glorious Fatal Way. Tapi di arah belakang, Binx mengeluarkan ultimate-nya, Crossbow Ultimate. Mengarah ke arah siapa? Belum bisa membersihkan pemain dari Big Retron Bravo. Hanya Yami saja yang menjadi korban. Minionnya di arah bottom.
Minion datang tapi tenang, masih ada E. Dengan mudahnya dia membersihkan minion yang ada. Nggak perlu takut sepertinya bagi Begaton Bravo. Memiliki E, langsung arah belakang, recall aja. Dan tentunya harus ngelakuin push terlebih dahulu. Dan kabar baik untuk arah Sisena, karena minionnya datang, ngebut Begaton Bravo. Mereka nggak fokus terhadap Lord, memilih untuk mundur saja. Bener banget, dan di sini sebenarnya Begaton Bravo punya PR karena dia udah nggak punya inhibitor turret sama sekali. Gimana caranya mereka harus push semua minion di top mid dan bottom lane supaya mereka nggak bisa tercuri-curi lagi sama minion-minion seperti tadi. Bings di sini susah banget diambil ya. Iya, tapi Bings-nya ketika crossbow of tank-nya sudah pecah dan mengarah ke arah Sky, tapi Sky-nya punya punya Winter Flankian, membuat dia selamat dari kemurahan seorang Bings. Dan ini ngebuat begitu lebarnya kesempatan untuk mendapatkan Lord, dan hook-nya gagal untuk mencuri Lord. Lord yang selanjutnya pasti akan sangat membantu Begaton Bravo, tapi di race boy tertinggal gol. Dia sempat dikeluarkan untuk menyelamatkan dirinya, tapi apakah bisa karena ini Sky dan juga Yami. E-nya juga udah siap, Wainas siap, Nempel Soul Blade-nya belum dikeluarkan di arah belakang Yami. Masih cukup bertahan, gilinya harus tumbang terlebih dahulu, dan ada air untuk lagi ke race boy. Bukan pilihan yang tepat tentunya, Bings-nya Tempest Soul Blade. Pecah! Immortality-nya pecah, Wainas menunggu dan say bye-bye to RRQ Senna. Wow, luar biasa sekali. Peperangan dari Begaton Bravo yang berhasil menumbangkan 3 hero di saat Lord saat ini harus mengarah di arah mid lane untuk menghancurkan base dari arah Senna. Dan Rem begitu saja dilempar, masih bisa ditumbangkan seorang Selena oleh seorang Wainat, dan sisa satu hero saja. Apakah penalti zone cukup? Dilempar begitu saja, nggak bisa. Time journey pun juga nggak bisa. Semua skill udah dikeluarkan demi membunuh seorang Rem. Wipe out. Dimenangkan oleh Begaton, luar binasa. Luar biasa. Luar biasa sekali dari Begaton Bravo, di mana mereka menahan dengan sangat baik early game yang dimiliki oleh RRQ Senna. Walaupun mereka